Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku pengen banget nge-review sebuah hotel yang aku tempatin sehari. Dan ini dadakan banget, aku bookingnya hari itu juga sama temanku. Dan nama hotelnya itu adalah Lakeview Hotel and Restaurant, letaknya di Kintamani, Bali. Nah, di hotel ini aku bookingnya di tiket.com dan sempet aku cek-cek juga harganya di berbagai aplikasi gitu, dan ini paling murah gitu guys. Di sini harga awalnya itu 350-an. Dan aku dapat diskon pakai voucher 20.000-an dan aku bayar sekitar 228. Dan itu menurut aku worth it banget dengan suasana pedesaan. Kita udah dapat balkon, ini langsung ke view yang menurut aku bagus banget view-nya. Ada Gunung Agung sama Gunung Batur kalau nggak salah. Sumpah ini bagus banget. Oke, yang pertama kita masuk ke fasilitas di hotel ini ya. Yang pertama di hotel ini itu udah lengkap banget. Kita udah dapat kayak breakfast, terus udah dapat welcome drink. Nyaman banget menurut aku, nggak ada yang sesuatu yang ganggu. Dan di sini tuh desainnya ala-ala Bali tradisional gitu ya. Tali tradisional dan ada ukiran dan segala macam yang masih menurut aku itu tradisional. Di sini udah dapat dari kamar mandi tuh udah lengkap banget, bisa dilihat lah. Aku bingung jelasnya kayak gimana, itu udah lengkap banget. Gigi odol juga dikasih sama handuk udah dapet. Ini ada tempat gantungan baju, terus dikasih teh sama kopi, air juga dikasih. Ini pemandangannya bagus banget, worth it banget guys. Oh my god, look at this, so beautiful guys, so beautiful. Pokoknya yang paling aku suka itu balkonnya itu udah mantap. Ini udah worth it banget menurut aku dengan harga segitu, soalnya kalau di pandemi gitu, ini harganya sekitar 1 jutaan gitu loh guys. Lumayan banget ya sih. Ini soalnya kayak gara-gara pandemi, makanya harganya turunnya merosot banget. Terus nanti aku mau gini sih, mau explore lebih jauh ke bawah, ke sana. Mau explore dulu, mau lihat danaunya juga. Stay tune ya. Bagus banget cuy.
malamnya itu dingin banget, sumpah dah ini. Aku nggak tahu, aku biasanya itu di rumah aku derajat suhunya itu sekitar 28, 29, 30 gitu kan. Paling rendah 25 gitu. Sumpah guys, dingin banget. Dingin banget, di luar itu lagi berkabut gitu kan. Dan sekarang ini jam 6.17 dan masih sedingin itu, aku gak kuat. Aku mau tidur lagi. Dan ini tadi 17 yang paginya itu, malamnya belum, nggak tahu dan aku nggak ngecek. Di sini juga ada restoran yang nyajiin banyak menu. Ya nggak ada masalah or something. Aku nggak tahu mau ngomong apa. Terus ya udah sih gitu dong. Bagi kalian yang pengen kesini, ini worth it banget sih lagi ini. Banyak juga yang kesini buat foto-foto gitu, soalnya view-nya bagus banget. Ya worth it. Gak ada masalah yang kayak gimana. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan, oh ya, yang paling penting ya, kebersihan. Kayak, gini ya, kesehatan, kan sekarang lagi corona ya. Di sini bersih-bersih aja menurut aku. Tapi tadi aku pas check-in itu gak ada pengecekan suhu gitu. Cuma ada ditaruh hand sanitizer dan segala macam. Tapi nggak masalah sih, selama aku nggak sakit dan nggak pegang-pegang area umum gitu. Oke, sekian dari video aku. See you next time. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan ya, ini dadakan banget. Aku milihnya juga dadakan.